ini sangat penting dalam kehidupan kita. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan. Dan barang siapa yang mencari kebenaran, dia akan bertemu dengan kebahagiaan. Oh, sebagai seorang Islam, kita wajib menegakkan Islam, wajib memahami ajaran Islam, menghayatinya, mengamalkannya di seluruh aspek kehidupan kita, dan kita dituntut oleh memperjuangkannya supaya kalimah Allah tu tertegak tinggi mengatasi kalimah yang lain. Laila kalimatullah yang ulia, itu matlamat perjuangan Islam. Dan kita lihat bagaimana kita nak memertabatkan Islam ni supaya al-Islam ya'lu wa la yu'la ilai. Maksudnya Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Islam itu adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Jadi Islam tak seharusnya ditakuti, tak seharusnya fobia kita tentang Islam. Tetapi inilah yang berlaku. Umat Islam ketinggalan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pembelajaran di tahap yang tinggi, profesional. Begitu juga kalau kita lihat, sepatutnya tak harus berlaku di dalam sosial ataupun kita ada juga masalah akhlak. Sudahlah di segi pencapaian material dan fizikal pun kita ada masalah. Begitu juga di sudut pencapaian spiritual ataupun akhlak, kita terlibat dengan mak rempit. Mak tu memang dah Melayu Islam. Begitu juga buang bayi ataupun berapa ramai remaja Islam yang terhenti di pusat serenti, misal kata. Banyak masalah. Jadi kita lihat memang Islam sedang ada masalah, ya. Dan kita bertanya sekarang ni, kita perlukan satu perubahan supaya kita melakukan apa yang diistilahkan Mas, ya. Mungkin istilah ni masih baru, kalau kita kata proses, yang dikata proses rebranding balik Islam, tetapi bukan di sudut prinsip dan hukum hakam, tetapi di sudut pendekatan. Kita perlu rebranding balik supaya Islam yang tinggi secara ilmiah tu dapat ditegakkan secara amaliahnya, ya. Di segi teorinya indah, di segi amalinya pun indah. Jadi di sinilah kita perlukan perubahan. Di sinilah timbulnya gagasan mukmin profesional ni, Mas. Ya, kalau kita tengok sebab tu sekarang ni kalimah-kalimah yang terkenal dalam masyarakat, kalimah yang katakan tajdid, transformasi, reformasi dan macam-macam pendekatan yang nak dibuat. Jadi di sinilah kita perlukan proses rebranding. Tapi kita kena bertanya, di mana kita nak bermula rebranding ini? Oh, kalau kita lihat secara terpinci, masalah Islam terletak kepada umat Islam. Jadi, sebelum kita melakukan proses rebranding kepada Islam, kita perlu melakukan satu proses personal branding. Iaitu citra personal umat Islam itu sendiri mesti diubah. Dan di sini kita lihat, memang punca masalah ialah punca kepada umat Islam. Mungkin tertanya-tanya, betulkah punca kita kepada umat Islam? Baik, kita lihat sekarang ni, saya teringat satu ungkapan, ya, Mas, dulu yang kita dengar, Islam digelapkan oleh umat Islam.